Butik Penyilekan. Ada yang sudah ready stock. Ini lokasinya di dekat SD Juara yang dibuat oleh Ridwan Kamil. Dan di depan kita ketemu masjid dulu. Ini ada bangunan ready stock, ada 13 unit. Di depan 4 dan di dalam ini ada 9 lagi. Unitnya minimalis. Lokasinya bagus. Ini ada 9 unit total. Dan ke sini. Dan nanti buat pengembangan di sana ada 22 unit lagi buat pengembangannya. Luas tanah 87 dan luas bangunan 65, dua lantai. Hampir semua sudah jadi. Kita review salah satunya ya. Kita review salah satunya udah dibuka. Jadi pertama di depan ada carport. Ini belum diisi carport, tapi kita lihat ya. Ini salah satu unitnya. Lantainya keramik lebar 60. Nah, ini masih berantakan, tapi kita bisa lihat suasananya dan layout ruangannya. Kamar mandi di sini, dan di belakang ada taman yang lebar. Ini buat pengembangan dapur. Dapurnya outdoor. Jadi dipisah, ini dua lantai. Lantai satunya buat pabrik area, tidak ada kamar. Dan lantai duanya baru kamar dua unit. Kita naik ya. Ini kamarnya dua. Kamar satu dan kamar dua. Semuanya punya akses jendela. Nah, ini kamar akses jendela depan. Dan kamar dua punya akses jendela juga. Dan kamar mandinya luas. Ini kamar mandi. Belum diisi kloset, tapi sudah ada kamar mandinya. Dan ada balkon. Ini balkon luas. Di sini tampak masjid, kelihatan masjid gedung dakwah milik Persis. Dan itu area itu pengembangannya. Nanti kita ke sana ya. Sekarang kita kunjungi area pengembangannya. Rencana total akan dibangun lagi 22 unit, termasuk gedung ini, tembok ini akan dibongkar, akan jadi 4 unit rumah juga. Ini rumah yang sudah jadi. Area pengembangannya, sawah ini termasuk, sawah yang termasuk, dan sudah sebagian pemadatan, total 22 unit. Oke,